بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، المكان تون إمام سلوه بمبنان مسجد المجاهدين دمن سرى بمبنان مشاركة براع الملماء تون تون حاضرين حاضرات مسلمين مسلمات yang dirahmati الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang penuh barakah ini. Kita berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dilimpahkan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun telah pun selesai menjalani ibadah korban pada hari tashrik semalam yang terakhir. Juga mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah tersebut. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Quran la yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum, takkan sampai darah-darah tersebut daging-daging tersebut dan juga darah-darah tersebut tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi yang sampai kepada Allah ialah taqwa di kalangan kamu, yakni amal kita ikhlas semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan kita nak berlumba-lumba berapa ekor kita tumbangkan, berapa banyak kita sumbangkan. Yang penting kita buat semua tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membesarkan Allah dengan takbir-takbir ghaya yang disunatkan selepas selesai kita solat. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pagi ini, pagi subuh ini kita sambung perbincangan pada kitab Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana telah kita bincangkan pada biasanya kuliah hari Selasa, minggu pertama dengan minggu ketiga. Jadi minggu ketiga baru ni kita takbir raya, tak ada kuliah. InsyaAllah kita sambung pada pagi ini bab zikir-zikir yang dibaca pada pagi Jumaat daripada kitab Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumina fid darani amin. Kerana zikir ini suatu ibadah yang paling simple, yang paling mudah untuk mendekatkan kita dengan Allah. Kalau ibadah korban memerlukan kos, nak korban berkemampuan baru boleh korban, yang ada harta boleh korban, tetapi yang miskin tak ada duit nak korban bagaimana? Maka antara amalan yang boleh mendekatkan diri dengan Allah, sebagaimana korban kita buat untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, maka zikirlah ibadah yang paling simple, yang paling mudah untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ramai di kalangan kita, kata Nabi, terlepas pandang akan ibadah yang simple senang ini untuk berzikir kepada Allah Taala. Dia nampak ibadah yang besar-besar tapi meninggalkan ibadah yang kecil ini yang nilainya juga besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok sedikit apa dia bacaan zikir yang dituntut kita baca pada pagi Jumaat dan seterusnya akan datang yang seterusnya, bab-bab yang seterusnya insya-Allah. Baik. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketahuilah segala zikir dan doa yang dibacakan pada selain hari Jumaat juga dibaca pada hari Jumaat. Sebelum ini kita tengok tentang zikir-zikir dan doa-doa yang kita baca pada hari-hari yang lain. Mana pada hari Isnin kita baca, hari Selasa kita baca, hari Rabu semua kita baca, maka itu juga kita baca pada hari Jumaat yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari. Tambahan lagi, memang disunatkan memperbanyakkan membaca zikir pada hari Jumaat lebih dari hari-hari lainnya, dan ditambah lagi memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kata para ulama, kata Imam Nawawi rahimahullah, pada hari Jumaat, pagi Jumaat, lagi-lagilah kena memperbanyakkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan hari-hari yang lain, kerana hari Jumaat merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari dan penuh dengan fadilah
kemuliaan, keberkatan dan juga adanya nanti satu waktu yang sangat diperkenankan oleh doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari Jumaat hari yang perlu kita banyakkan zikir. Cuma kadang-kadang kita ni hari Jumaat kerja kan, susah sikit. Tapi tak apalah, kita ambil peluang masa-masa yang lapang itu kita memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah, tambah pula dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana selawat itu mengundang rahmat daripada Allah. Selawat itu menolak kita dari sebarang musibah. Selawat itu mendatangkan ketenangan kepada kita. Selawat itu mendatangkan keberkatan dalam hidup kita. Maka banyak fadilat-fadilat selawat yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Maka selawat juga jangan kita tinggalkan pada hari-hari Jumaat. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, kami meriwayatkan pada kitab Ibnu Sunni daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, barang siapa yang mengucapkan di pagi hari Jumaat sebelum menunaikan solat subuh, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka diucap sebanyak 3 kali. Yang maksudnya, aku memohon keampunan kepada Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup lagi berdiri dengan sendirinya, dan aku bertaubat kepadanya. Maka diulang-ulang sebanyak 3 kali. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya banyak seperti banyaknya buih di lautan. Tuan-tuan, hadirin, hadirat, muslim, muslimat, ini juga suatu zikir yang disunatkan kita baca sebelum menunaikan solat subuh. Sama hari Jumaat dan juga hari-hari lain juga lagi dituntut. Hari Jumaat lagilah jangan kita tinggal. Kalau hari lain kita boleh tinggal, hari Jumaat jangan tinggal istighfar 3 kali ini. Selepas kita buat sembahyang sunat subuh, qabliyah subuh atau sunat fajar, maka kita baca zikir ini 3 kali paling kurang sebelum, sementara menantikan bilal iqamah untuk sembahyang subuh, kita baca zikir istighfar yang biasa kita dengar ini. Dan untuk kita mendapat fadilat diampunkan dosa walau banyak pun di lautan. Sebab kita ni sentiasa melakukan dosa, melakukan kesalahan dan juga maksiat kepada Allah. Kan? Tengah berkorban pun buat maksiat dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kan? Tengah duk potong bawang, membawang 4 orang. Kan? Kita duk tonton lagi tu, duk ngata orang. Maka tengah buat ibadah korban pun kita buat dosa. Maka kalau tengah tak buat ibadat, lagilah banyak kita buat dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka dengan mudah-mudahan beristighfar 3 kali sebelum menunaikan ibadah salat subuh, maka mudah-mudahan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar yang biasa kita baca, tuan-tuan. Cuma di sini ramai kita baca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ramai kita biasanya istighfar ni kita baca lepas sembahyang, sembahyang fardu. Maka ramai kita baca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi yang sebetulnya, yang setepatnya dari segi nahwu, dari segi bahasa Arabnya, dan kata para ulama ialah huwal hayyul qayyuma, bukannya hayyul qayyum. Sebab apa? Sebab dia diatafkan kepada la ilaha. La ilaha itu aku mohon ampun kepada Allah yang mana tiada Tuhan melainkan Dia, tiada Tuhan di situ. Ilah di situ dibaris atas, maka huwal hayya pun kena baris atas, bukannya hayyul qayyum. Tapi dah terbiasa ustaz, tak macam mana hayyul lah tuan-tuan. Tapi kalau boleh cubalah tukar untuk perbaiki, perbetulkan. Kan, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kan, kita ni ikut kebiasaan saja. Sedangkan tak pasti betul betul ataupun tidak. Kan, sama dengan takbir raya Aidil Adha. Kan, kadang kita tunggu macam mana, tunggu terbenam matahari 9 Zulhijjah, masuk 10 Zulhijjah baru nak takbir raya. Kalau takbir mursal memanglah kena tunggu matahari terbenam 9 Zulhijjah, masuk 10 Zulhijjah barulah takbir mursal, takbir yang tidak terikat dengan waktu solat. Tapi takbir muqayyad, takbir yang berkait dengan dengan waktu solat, selepas solat disunatkan bertakbir bermula subuh lagi 9 Zulhijjah. Tapi ramai, banyak masjid dia takbir malam tu baru dah takbir. Jadi sayanglah, rugilah. Daripada subuh tadi, subuh 9 Zulhijjah tadi patut bertakbir, kita dah kurang takbir kita selepas sembahyang. Baik,
Jadi kita biasakan sebut huwal hayyul qayyum. Jadi saya baca, kita baca sama-sama tuan-tuan, saya baca tuan-tuan ikut pada pagi yang penuh barakah ini. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum وأتوب إليه. Maka itu zikir yang disuratkan kita baca sebelum melaksanakan solat subuh. Maknanya kena mari awal lah tuan-tuan masjid. Tak mari awal pun on the way kan, nak mari dah tahu tak sempat dah ni nak sembahyang sunat. Nak sembahyang sunat qabliyah subuh ni. Maka sambil di atas motor tu istighfarlah, astaghfirullah. Astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Katanya ustaz kalau tambah yang duk tambah-tambah tu astaghfirullahal azim, tambah azim boleh tak? Boleh. Huwal hayyul qayyum alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Maka boleh ditambah-tambah. Maka al azim itu ialah nama bagi Allah Taala, maka boleh kita menambahkan pada zikir tadi al-azim, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab zikir ini ruang dia sangat luas. Allah buka seluas-luasnya untuk kita melakukan ibadah dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain Allah hadkan limit. Ibadah-ibadah yang lain Allah limitkan. Korban 4 hari je. Haji time itulah yang buat haji. Nak pergi buat haji bulan Muharram tak boleh lah tuan-tuan. Kita buat bulan Muharram lah, tak ramai sangat orang. Tak boleh. Tetapi ibadah zikir tadi Allah buka seluas-luasnya. Tidak perlu nak kena ada berwuduk, tak perlu bersuci pun boleh zikir kepada Allah Ta'ala. Maka ini peluang Allah bagi kepada kita untuk sentiasa dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengampunkan dosa kita walaupun banyak-banyaknya, sebanyak puih di lautan. Baik. Seterusnya tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, memang dituntut juga memperbanyakkan doa pada tiap-tiap kali hari Jumaat bermula daripada terbit fajar hinggalah kepada tergelincirnya matahari dengan harapan menemui saat ijabah. Dituntut setelah terbit fajar, selepas waktu subuh itu banyakkan kita berzikir sampailah kepada tergelincirnya matahari, yakni selepas waktu zuhur. Kerana apa? Kerana terdapatnya saat ijabah, waktu yang diperkenankan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu yang Allah perkenankan mustajab, dia sebagai waktu mustajab, Allah perkenankan doa kita. Yakni masa terkabulnya semua doa dan zikir tersebut. Lalu mengenai saat ini terdapat pertelingkahan. Ini terdapat perbezaan pendapat para ulama, bilakah waktu saat ijabah itu? Waktu bila? Waktu duha ke? Sebelum imam naik khutbah ke? Waktu imam tengah khutbah ke? Maka ulama berbeza pendapat dalam merumuskan waktu ijabah tersebut. Ada yang mengatakan selepas terbit fajar. Ini pendapat pertama, kata selepas terbit fajar maka waktu itu perbanyakkan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni pergi kerjalah waktu pagi tu, tengah drive nak pergi kerja tu, perbanyakkan juga zikir dan doa ketika dalam kenderaan tersebut, dalam LRT ke, dalam kereta atau motor dan sebagainya. Dan ada yang menyebutkan selepas terbit fajar dan sebelum terbitnya matahari. Memang sebelum waktu duha. Ada yang mengatakan selepas terbit matahari, selepas waktu duha, maksudnya waktu duha, maka itulah waktu yang mustajab. Dan ada pendapat yang lain mengatakan sesudah zawal, yakni sesudah tergelincirnya matahari, selepas masuknya selepas zuhur tersebut, maka itulah waktu yang mustajab diperkenankan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lain menyatakan sesudah masuk waktu asar, masuknya waktu asar, maka itulah antara waktu yang mustajab kita berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang pendapat yang mengatakan selain pada waktu tersebut. Maka banyak pendapat para ulama. Namun kata Imam Nawawi rahimahullah, pendapat yang sahih bahkan yang betul sekali yang tidak mungkin lain daripada itu ialah
sabit dalam hadis sahih Muslim daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ianya adalah antara duduknya imam di atas mimbar sehinggalah ia memberi salam dari solatnya. Ini antara riwayat yang terkuat yang disebut Imam Nawawi rahimahullah. Bilakah waktu istijabah itu, bila imam duduk saja di atas mimbar memberi salam, memberi salam duduk imam itu, maka itulah bermulanya waktu saat diperkenankan oleh Allah. Sampailah imam memberi salam daripada solatnya. Ini solat Jumaat tersebut. Ini ada yang kata pendapatnya antara waktu tersebut, waktu duduk antara dua khutbah tu, waktu imam duduk di situ, itulah waktu yang mustajab. Maka banyakkan doa ketika itu. Tapi ramai kita, waktu imam duduk atas mimbar itulah waktu yang paling terbaik kita nak pejam mata, tuan-tuan. Kan? Imam bagi salam, kita pun jawab salam. Baguslah, tuan-tuan. Lepas tu tunduk kepala dengan tawaduknya. Sampailah habis, tuan-tuan. Habis je, salam sekali lagi, kita pun jawab. Terbangun. Terbangun kita daripada tidur. Jadi, rugilah, tuan-tuan, kerana terlepas waktu istijabah. Waktu yang diperkenankan doa kita. Mintalah apa jua yang kita nak daripada urusan agama kita, urusan dunia kita ataupun urusan akhirat kita, tuan-tuan. Kita banyak hajat, tuan-tuan. Sangat-sangat banyak hajat. Hari-hari semayang hajat, tuan-tuan. Tapi tertinggal waktu ijabah ini, tuan-tuan, sayanglah, tuan-tuan. Maka waktu Jumaat, jangan kita tidur, tuan-tuan. Jangan kita tidur. Kecuali memang dah tertidur, macam mana, ustaz? Ditidurkan. Tertidur. Tapi paling kurang, jangan terlepas waktu tersebut. Dengarlah khutbah. Dan waktu-waktu tersebut perbanyakkan zikir dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata para ulama juga, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ulama dalam mazhab Hanbali, antara perawi hadis juga, antara ulama yang menulis kitab Al-Musnad. Lebih kurang 70,000 hadis terdapat dalam kitab tersebut. Maka menyatakan kepada kita kebanyakan hadis-hadis yang menunjukkan saat yang diharapkan terkabulnya doa itu ialah selepas sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, itulah waktu yang diperkenankan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu ramai para ulama selepas solat asar mereka tidak mengajar. Mereka tidak mengajar selepas asar. Mereka akan duduk sama di masjid ataupun di rumah-rumah mereka, beruzlah, berzikir dan berdoa banyak-banyak antara waktu asar sehinggalah sampai waktu maghrib, tuan-tuan. Tak terima tetamu. Tetamu mai kalau beri pesan awal-awal. Jangan mari rumah waktu asar ni. Hari Jumaat. Ini waktu aku untuk bersendirian. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan. Jadi ramai kebanyakan para ulama' buat begitu. Jadi kita ni payahlah, tuan-tuan, nak buat macam ulama' ni. Tapi paling kurang hari Jumaat ni kita balik kerja, tuan-tuan. Kan lepas asar. Biasanya hari Jumaat ni balik awal. Maka manfaatkan pulangnya kita itu dalam kenderaan kita. Kita berzikir. Dalam hati kita ke, di lidah kita, lisan kita, maka kita banyakkan doa pada waktu-waktu tersebut. Selepas asar sampailah terbenamnya matahari. Tengah-tengah jam tu, sangkut jam. Tak payah marah kat orang lah. Kita dalam kereta sendirian tu, berzikir kepada Allah Ta'ala dan minta doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, mudah-mudahan diperkenankan oleh Allah. Anda ada masalah apa pun, masalah kesihatan ke, masalah rumah tangga ke, masalah peribadi ke, masalah dunia ke, anda kita luahkan kepada Allah Ta'ala, Allah Maha mendengar, dan kita minta dengan penuh ikhlas, penuh khusyuk, penuh tawaduk, Allah perkenankan doa tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan, hadirin hadirat muslim muslimat, bab apa yang dibaca sesudah terbit matahari. Bila dah lepas subuh ada zikir kita baca, zikir maksurat. Bila matahari dah terbit, macam mana apa yang dituntut kita baca? Maka bagi Imam Nawawi rahimahullah menyebut kepada kita, kami meriwayatkan pada kitab Ibn Sunni dengan isnad yang dhaif daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah terbit matahari, beliau sentiasa membaca doa ini. Alhamdulillahillazi jalla lana al-yawma afiyatan وجاء بالشمس من مطلعها اللهم أصبحت أشهدك أشهد لك بما شهدت به لنفسك وشهدت به ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت القائم بالقسط لا إله إلا أنت العزيز الحكيم.
Uktub syahadati ba'da syahadati malaikati wa ulil ilmi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam. As'aluka ya dzal jalali wal ikram an tastajiba lana da'watana wa an tu'tiyana raghbatana wa an tughniyana amman aghnaytahu 'anna min khalqik. Allahumma aslih li dini alladhi wa 'ismatu amri wa aslih li dunyana allati hiya ma'ishati wa aslih li akhirati allati ilayha manqalabi. Ustaz panjang ni, ustaz panjanglah. Lepas bila matahari terbit ini, ini antara doa yang dituntut kita, kita baca. Jadi kita biasakan insya-Allah tak panjang mana pun masa kita ambil untuk kita membaca zikir ini. Apakah maksudnya zikir tadi tuan-tuan? Maka maksudnya Nabi ajar kita untuk memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan kami keafiatannya pada hari ini. Bangun pagi sihat, kita syukur dengan Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah pakaikan kita hari ini dengan pakaian afiat, sihat walafiat. Ada orang bangun pagi sakit, bangun pagi demam, bangun pagi strok, bangun pagi macam-macam tuan. Tapi kita bangun sihat, kita puji Allah. Dan dia telah mendatangkan matahari dari tempat penerbitannya. Terbit daripada timur, tenggelam dari sebelah barat. Namun nanti dia hari kiamat, matahari akan terbit daripada barat dan tenggelam daripada timur. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berpagi menyaksikan bagimu dengan apa yang engkau saksikan untuk dirimu. Dan seperti yang disaksikan oleh para malaikatmu dan para pemikul arasy-Mu dan sekalian makhluk-makhluk-Mu. Bahwasanya engkaulah Allah, tiada Tuhan melainkan engkau yang menegakkan keadilan. Tiada Tuhan melainkan engkau, Tuhan yang maha perkasa, maha bijaksana. Tuliskanlah penyaksianku sesudah penyaksian para malaikatmu dan para ahli ilmu pengetahuan. Ya Allah, ya Tuhanku, engkaulah maha sejahtera. Allahumma antas salam. Ini kita juga baca selepas sembahyang. Engkaulah yang maha sejahtera. Daripadamulah datangnya kesejahteraan dan kepadamulah kembali kesejahteraan. Aku memohon wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, agar engkau mengabuli doa kami, mengkabulkan doa kami dan memberikan permintaan kami, dan engkau mencukupi kami, yakni tidak perlu menadah tangan kepada sesiapa meminta-minta kepada sesiapa, yang engkau mengkayakannya daripada kami, daripada makhluknya. Ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi penyelamat urusanku. Terbaikilah bagiku duniaku yang menjadi pokok kehidupanku. Dan perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi penujuanku. Tuan-tuan, hadirin, hadirat muslim muslimat, maka doa yang kita baca tadi ada merangkumi beberapa intipati yang Nabi nak ajar kepada kita, tuan-tuan. Yang Nabi baca bila terbitnya matahari selepas waktu duha, ini yang dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertamanya ialah menyatakan puji-pujian dan juga menyatakan persaksian kepada Allah bahawa Allah itu Maha Esa. Itu penyaksian kita, yakni mengukuhkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok matahari naik, maka ini waktu kita bekerja mencari rezeki, dan juga ditunjuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita menyatakan juga ikrar kita kepada Allah Ta'ala sebagai yang mendatangkan kesejahteraan ialah semuanya Allah. Pagi ini pagi yang aman, damai, tenang. Kita menyatakan kesejahteraan itu datang daripada engkau, ya Allah. Dan kita minta kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan yang sejahtera. Ini hati, qalbun salim. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah SWT dalam Quran, tiada manfaat segala anak pinak, segala harta benda, segala anak pinak yang banyak ramai pun takkan beri manfaat pun di hari akhirat, melainkan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang jumpa Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Dan kita banyakkan zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Maka mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita ini, dan hati kita hati yang sejahtera, ini hati yang taat dan patuh pada perintah Allah Ta'ala. Bukan hati yang sombong, takabur, hati yang bergelumar dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Ini kita minta berlindung daripada kejahatan-kejahatan tersebut, tuan-tuan, hadirin, hadirat muslim muslimat yang dirahmati Allah.
Yang ketiga, intipati doa tadi, kita minta kepada Allah agar berikan kita kekuatan untuk memperbaiki urusan agama kita. Minta perbaiki akan, kita juga minta perlindungan terhadap segala urusan-urusan kita, urusan dunia, hidup kita dan juga akhirat kita, tuan-tuan hadirin hadirat muslim-muslimat. Maka ini intipati doa yang cukup cantik. Andai kita boleh baca, tak hafal pun boleh baca, tulis ataupun photo state, ataupun kita ambil buku ni, kita baca, letak di rumah kita hari-hari cuti ni. Ya lagi tuan-tuan, kita baca doa ini, mohon taufik, rahmat, inayah dan juga kekuatan daripada Allah Ta'ala untuk kita melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup cantik tuan-tuan kalau boleh kita amalkan. Jadi saya baca sedikit dan tuan-tuan ikut, mudah-mudahan Allah berikan kita apa yang kita hajatkan tadi. Dia panjang sikit tuan-tuan, tapi tak apa, saya baca pendek-pendek, tuan-tuan ikut patah-patah tersebut. Alhamdulillah alladhi jallalana al-yawma afiyata. Itu kita minta akan kesejahteraan, keafiatan, kesihatan. Waja'a bisyamsi min matla'iha. Allahumma asbahtu ashhadu laka bima shahidta bihi li nafsik wa shahidat bihi malaikatuk wa hamalatu arshik wa jami'u khalqik annaka antallah la ilaha illa ant القائم بالقسط لا إله إلا أنت العزيز الحكيم اكتب شهادتي بعد شهادتي ملائكتك وأولي العلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي هي معيشتي وأصلح لي آخرتي التي إليها munqalabi. Itu antara doa yang Nabi baca menurut riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dibacakan oleh baginda Nabi bila matahari telah pun naik, telah pun terbit. Dan berkata lagi dalam riwayat kitab Ibn Sunni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa hadis mauquf bahawa dia menyuruh seorang memerhatikan waktu terbit matahari. Dan apabila dia diberitahu yang matahari sudah terbit, lalu dia berdoa, alhamdulillahilladzi wahaba lana hadzal yawm wa qalana fihi atharatina. Maksudnya segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hari ini, dah siang dah, dan telah meringankan kami
dari segala keterlanjuran kami. Tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi ni, dia perintahkan seseorang tolong tengok waktu, tolong tengok waktu. Berapa kali beliau sibuk dan sama ada berzikir kepada Allah Ta'ala, membaca Al-Quran, ataupun barangkali menelaah kan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maka sahabat ni dia sibuk, barangkali rumahnya itu tertutup, maka beliau minta seorang tolong tengok waktu, mana keluar pada rumah tu tengok waktu matahari dah terbit ataupun belum. Sampai begitu sekali tuan-tuan, suruh tengok waktu. Masa tu kan ada jam, tuan-tuan boleh tengok jam. Kan? Kalau duduk dalam rumah tertutup, tak tahu luar tu dah siang atau tidak, maka dia suruh seorang tolong tengok waktu. Dan naik dah waktu, tolong khabar kepada aku. Dia pun datang kepada Abdullah bin Mas'ud, kata matahari sudah pun terbit. Maka lalu sahabat tadi pun menyebut doa tadi, Alhamdulillah alladhi wahaba lana hadzal yawm wa aqalana fihi atharatina. Apa dia tuan-tuan? Maksud tadi dia nak ajar kita, pertama sekali bila matahari dah pun naik, maksudnya waktu duha, maka syukurlah kepada Allah Ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah sebab masih lagi memberikan kita hidup pada hari itu. Allazi wahaba lana, Allah wahab kepada kita, Allah bagi hari ini kepada kita untuk kita buat apa? Terus melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, bukan nak terus melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Maka itu ucapan doanya. Yang kedua, beliau menyebut wa aqalana fihi atharatina. Dengan sebab dah siang, malam dah pun berlalu, maka ia meringankan, mengurangkan daripada segala keterlanjuran kami. Sebab apa? Sebab waktu malam ini waktu yang kebanyakannya banyak berlaku dosa dan maksiat kepada Allah. Nak berlaku kejahatan waktu bila? Waktu malam kan. Siang-siang ni jarang orang nak buat jahat sebab nampak cerah. Nampak. Nak buat jahat pun tak pun nak berani nak buat kan. Walaupun berlaku juga kan. Kan kes pecah rumah dan berlaku waktu siang. Hujung minggu orang balik kampung pun berlaku, tapi jarang tu kan. Banyakkan maksiat ini, dosa, kejahatan, bab sihir menyihir, bab ni berlaku waktu malam tuan. Dia tak apa menjadi waktu siang. Waktu berlaku waktu malam. Maka bila beredarnya berakhirnya malam, maka beliau menyebut wa aqalana fihi atharatina, maka telah pun meringankan kami sebab keterlanjuran. Maka bila masuk waktu siang, waktu kita untuk mentaati dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Taala. Ini juga antara doa dan zikir yang dituntut kita baca. Hadis ini hadis mauquf, tak sampai kepada Nabi. Adakah Nabi ajar begini? Wallahu alam. Ini disebut sebagai hadis mauquf, mana hadis ini sampai setakat sahabat saja sanad dia. Tak sampai kepada Nabi. Ini menunjukkan bahawasanya zikir-zikir ini bukan semestinya zikir itu mesti zikir daripada Nabi yang kita kena baca. Boleh juga zikir-zikir yang walaupun tak sampai kepada Nabi, kita baca juga kerana zikir tersebut boleh mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Cuma yang terbaik, zikir-zikir yang Nabi ajarlah. Itu zikir yang terbaik, tak nafikan. Tapi boleh juga kita mengamalkan zikir-zikir walaupun tak ada waris sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita baca tuan-tuan zikir ini. Alhamdulillah alladhi wahaba lana هذا اليوم وأقالنا فيه عثراتنا الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم وأقالنا فيه عثراتنا. Itu antara yang dituntut kita baca bila matahari sudah pun naik. Ada dua, yang tadi panjang, hak ni pendek. Pilihlah yang pendek tuan. Tak boleh yang panjang, baca yang pendek ni. Ni tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita buat mana yang boleh kita baca. Hak ni pendek, baca ni lah ustaz, boleh tak salah. Tapi hak ni daripada Ibnu Mas'ud. Yang tadi ni memang sampai kepada Nabi. Nabi baca panjang ni tuan. Kita nak pilih mana? Bila suruh Nabi buat panjang, kita nak pendek pula. Bila kita buat pendek,
Bolehlah, tak ada masalah. Tapi kita cubalah untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan terakhir tuan-tuan, insya-Allah sebelum kita akhir kuliah kita ini, bab ini ringkas saja, bab apa yang dibaca apabila matahari telah terbit tinggi. Kan dah naik tinggi, apalah doa yang ditutup kita baca. Maka disebutkan di sini oleh Imam Nawawi rahimahullah, kami meriwayatkan daripada Amr bin Anbasa radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah bersabda, ma tastaqillu asy-syamsu fa yabqa syai'un min khalqillahi ta'ala illa sabbaha Allah azza wa jalla wa hamida illa ma kana min asy-syaitan wa a'ta bani Adam. Fasa'altu an wa a'ta bani Adam faqala syirarul khalqi. Artinya, tiada matahari yang meninggi lalu tertinggal apapun daripada makhluk Allah Ta'ala, melainkan semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla serta memujinya. Bila matahari naik tuan-tuan, semua makhluk-makhluk Allah akan memuji, bertasbih, memuji Allah Ta'ala. Semuanya, semuanya, ini binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya berzikir memuji Allah. Semua binatang, termasuk anjing. Anjing membertasbih, anjing memuzikir tuan-tuan. Malu kita tuan-tuan dengan anjing. Dan kalau kita pagi-pagi tak bertasbih, tak berzikir kepada Allah Ta'ala. Kecuali apa yang berlaku daripada syaitan dan manusia-manusia yang sombong daripada anak Adam. Syaitan memang confirm lah tak berzikir kepada Allah Ta'ala tuan-tuan. Yang kedua, disebut di sini ialah manusia-manusia yang sombong dari Bani Adam, keturunan anak Adam ini tuan-tuan. Dua makhluk ni yang tak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain semuanya berzikir memuji Allah. Burung-burung, ayam-ayam, itik-itik, lembu-lembu nak korban tu dia berzikir dulu tuan-tuan sebelum nak kena korban. Yeah. Tapi kata para ulama sebut binatang-binatang ini hayatnya bergantung kepada sejauh mana dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Bila mana dia berhenti berzikir kepada Allah Ta'ala, itulah ajalnya pun berhenti. Jadi bila lembu nak korban tu, dia dah berhenti zikir tuan-tuan, dah jatuh ke bawah tu, itulah saat ajalnya tuan-tuan. Jadi kita semua makan lembu yang tak berzikir lah saat itulah tuan-tuan. Sebelum tu dia berzikir tuan-tuan, kita ni yang tak kurang berzikir. Burung-burung yang terbang tu masuk hutan, tembok burung. Burung yang dapat tu burung yang memang ketika itu dah pun berhenti berzikir, ketika itulah sampai ajalnya. Tapi kita ni Allah bagi kemudahan, tak berzikir pun umur panjang tuan-tuan. Ha, kan? Jadi kita ada ajal kita. Beza dengan, bezanya dengan binatang-binatang tadi. Binatang tadi ajal mereka bergantung pada sejauh mana mereka berzikir kepada Allah Ta'ala. Baik. Jadi tuan-tuan, kata dalam hadis tadi, manusia yang sombong daripada anak Adam dan juga syaitan tidak berzikir kepada Allah. Lalu aku bertanya, siapakah dia orang-orang yang sombong daripada anak Adam itu? Jawab baginda Nabi, orang yang jahat dari makhluk-makhluk je. Sejahat-jahat makhluk Allah Ta'ala ialah mereka yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Maka janganlah kita tergolong dalam golongan yang merupakan syirarul khalqi, yang lidah kita tidak basah dengan zikir kepada Allah, malas dan tak basah pun dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Maka biarlah hati kita dan lidah kita ini basah dengan zikrullah. Sebab Nabi sebut perbezaan antara orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir kepada Allah Ta'ala seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Dahsyat tuan-tuan, orang yang tak berzikir ini ibarat mati di sisi Allah Ta'ala. Walaupun jasad dia hidup, walaupun pergi berjalan-jalan sini, boleh buat urusan-urusan dunia, tapi di sisi Allah dia mati kerana hatinya mati untuk berzikir dengan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyakkanlah waktu zikir ketika matahari telah pun naik, dengan zikir-zikir yang biasa kita, yang mudahkan kita, istighfar, kita bertasbih, puji Allah, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu semua zikir-zikir yang mudah yang biasa kita kita baca. Baik. Allah alam tuan-tuan. Jadi kita berhenti di setakat ini. Saya buka ruang-ruang soalan kalau ada yang nak bertanya. Kalau tak ada kita kita tanggung. Ada soalan? Ada yang nak bertanya? Ada? Tak ada. Jadi kalau tidak ada tuan-tuan, setakat itu dahulu perkongsian ilmu kita
daripada kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan mudah-mudahan kita dapat amalkan zikir-zikir tadi yang dituntut kita baca selepas matahari naik dan juga setelah matahari terbit tinggi, kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah diberikan istiqamah untuk teruskan lagi akan datang. Dan ada bab seterusnya nanti kita akan tengok, kita akan sambung bab apa yang dibaca sudah tergelincir matahari sampai waktu asar, kemudian apa yang dibaca sudah asar sehingga terbenam matahari, dan apa zikir yang dibaca bila dia mendengar azan maghrib. Insya-Allah akan datang kita akan sambung pembahasan ini bismillah subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadri aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أسلم المؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا Tuhan kami ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah kasihanilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami yang mengandung dosa seluruh kaum muslimin dan musliman, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah ya Tuhan kami, gunakanlah kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Wa nas'aluka rizqan halalan tayyiban. Ya Allah ya Tuhan kami, gunakanlah kami rezeki yang baik dan halal, ya Allah. Wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kami amalan yang diterima oleh-Mu, ya Allah. Allahumma ij'al khaira 'umrina akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik umur kami pada akhiratnya, ya Allah. Waj'al khaira a'malina khawatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik amalan kami pada penutupnya, ya Allah. Waj'al khaira ayyamina yawma nalqak. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik hari-hari kami, hari kami bertemu dengan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وقد عذاب الدار وقد عذاب الدار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.